Sementara bola masih dikuasai. Coba satu pemain anak-anak dari Kesulatan. Pemain orang kaya yang satu pemain nomor 24. Kemudian akan dilakukan lebar kecil di luar dia. Akan dicoba lagi oleh pemain orang kaya yang dilepas bola jauh ke depan dia. Oh, melakukan sebuah susulan yang sangat sempurna. Sementara bola atas ke kaki. Pemain lewat kaki cantik. Tapi sayang hari ini bapaknya dua pelanggaran, 1, 2, 3 langkah ke belakang dia, apakah Jayang melakukan sebuah eksekusi ini tepatnya buat tembakan jarak jauh gagal kali ini. Dan sementara hanya merupakan sebuah tendangan bawah kejar bersuara sementara satu pemain nomor punggung berapa kali ya. Oh, sementara masih bermain-main dia lebar di luar sisi dikitan buat sementara dia masih mengutak hati bola sementara pemain ada pada kayaan sebelakang dia masih bermain-main lewat satu bola jatuh. Wow, bola dihalau saja oleh Sidara alun-alun anak nomor 4. Tapi sementara bola atas dikasih pemain center back hari ini lewat satu bola sementara ada terjadi sebuah lengkaran sebelah kali ini bagi Sidara akan jatuh oleh Sidara dikit arah kejuangan panjang masih berhubung. Wow, sayang bola keluar meninggalkan ada terjadi Sidara. Pemain lewat kaki nomor 11 sudah pulang keempat bola menyebarkan luar yang ditutup pemain di anak-anak bola pressing dilakukan bertanggung di center sebuah cedera tidak pasti apa soal sebarang Aceh Aceh berupa bola jauh ke depannya. Oh, apa dia kalau saja kembali sudah kesal sementara ada di sana masih menutup bola Aceh. Ah, sementara dia berupa cedera kesal masih berliku-liku dia berupa bola kembali sangat berbahaya bola jauh di sana. Sementara ada terjadi sebuah lebaran penalti sudah bagi tim penjelasan lewat kaki pemain sudara Kiki lupa bola sama sejak penalti Kiki back pass ke belakang sudah ada di kaki pemain nomor 24 di sana dia masih berliku-liku. Oh, ditarik saja ke belakang sebentar bola melebar tinggi pada Jayan. Jayan masih berkejar sama dengan pemain sudara Cak Juana. Dalam semifinal kali ini kita nantikan saja. Wah, arah kejadian bola kembali ada jatuh pas bermain-main dia lebar bola kembali arah kembali. Oh, ternyata ada tayangan yang sangat jawab pasti pemain sudara Hermawan berbahaya kali ini. Apa yang terjadi di saja ada keluar kali ini. Sementara sudara hanya melahirkan sebuah tendangan penjuru kali ini. Sementara seluruh para penggemar pendekan sepak bola yang berada di kawasan Masih berlaku saja dia. Halo saja bola kali ini.
Sementara bola kabur kita di Perbayan lewat kaki Ateng. Ateng maju dorong sejak ke belakang. Kaki Perbayan main dia. Menari-nari, melebar di luar yang dikucuk di Aziki. Yusuf Riana akan betul berjasakan dengan pembaca diri. Ini dia. Dan disatakan saja kali ini. Sementara bola jelek dilakukan lewat kaki sudah gila. Gila melebarkan luar. Menolak bola dan keluarkan bola yang sangat-sangat bagus sudah sahaya. Sahaya betul waktu bola. Karena dia akan panjang di tiga lewat kaki pembaca. Dia akan asing. Dia akan berada di luar lihat. Kaki terlibat itu percaya dengan sangat berbahaya. Lalu saja tolong jangan terlalu dekat ke tiang gawang. Penontonnya jangan terlalu dekat ke tiang gawang. Dan digeser jang. Penontonnya geser jang, kan dulu, kapal ini udah kena. Terus kapal ini, nah, pas bendera. Kalau itu, ya, atur lu, geser jang. Ya, terputus sebentar. Bolanya terbagi sebentar. Oh, sebuah tendangan akurasi dilakukan Pak Pejan Hoge, tim kedua lewat kaki pemain Udara Aceng, arahkan bola ke depan dia. Tapi bola kandang di kaki bersama belakang, masih bermain-main. Ada kesempatan Ayana. Untuk tidak terbang dia, bola kandang di kaki pemain nomor 13 lewat Senyur Rinda. Satu kali ini tempat penyerahan. Kenapa asisten wasit satu sudah mengangkat bendera raja kali ini? Sementara saja terjadi sebuah tendangan. Bebas saja. Tapi tim kedua dan anak-anak putra sobat sementara ya deh. Secara tiba-tiba lompat kaki sudah Haris. Apakah lu terjaga dicuri oleh Sidra Girang? Girang kerja sama dengan Haris. Kerahkan oleh Girang maju ke depan dia. Yang dicoba ditutup dia. Ini sebelah kiri tapi kali ini hanya terjadi sebuah lempar ke dalam tuh. Kali ini akan terjadi. Bola pendek saja dia kerja sama dengan Girang. Girang melebar kanan luar. Yang ditutup pemain tapi kuat lagi lewat kaki pemain ke udara atau ternyata Abu gagal kali ini. Bola diatasi oleh Sidra Giant. Giant pemain senior kali ini. Lewat kaki Ateng. Ateng masih ingin mencoba lihat. Masih Ateng. Dorong pada Giant. Giant kerja sama dengan Sidra Ateng. Bola masih berlibu-libunya di belakang. Bola kembali juga masih tahan. Lewat kaki pemain. Membuat angkat tadi. Sementara tidak larang. Pokoknya tidak cendak. Tapi bola masih dapat dibuat main kali ini. Sementara berada di sisi daerah pertahanan tim kesebelasan itu pertahanan pemain dari kesebelasan
akan mencoba dia akan berhadapan dia kembali lagi juga serangan, tapi masih akan dicoba di sana. Sementara masih berhubung-hubung dia harus saja berhubung-hubung. Sementara daya dobrak akan mencoba di sana, terima bukan bersaat berbahaya. Ternyata berhubungnya sudah keluar. Pendidikan lembah bertandingan kali ini lebar kedal berhenti di kiriman belakang oleh saya. Arahkan bukan empat perempuan dua yang dituju adalah pembayar nomor 8 tadi. Tapi kali ini ada sudah aneh. Jadi kuasa sebelah ke depan.
tengah, yang ketujuh adalah Sidora. Kembali pelan di tengah, bagi kembali serangan yang akan lepas. Hancur Jaga gawang, sedikit lagi akan mencoba dia. Sayang bola masih dapat diarahkan dengan batin oleh saudara. Oh, Apin Jakarta ini kembali bola dapat ditekan oleh anak-anak Putra Somo. Bisa rapi ketika pasti anak-anak Putra Somo. Apa pertandingan kali ini? Sementara yang terjadi juga oleh para pedalam kali ini, pokoknya akan dilakukan lewat kaki bila dikit. Diberi kepada Cahya, Cahya masih menguasai bola. Dirimkan bola ke depan, masih ada dikit. Kerjasama dengan Apen, Apen angkat bola ke depan. Tapi sudah melewati mereka sekarang ini. Nah, melakukan sebuah tendangan kreator. Masih gak ada Aceh. 1, 2, 3 langkah ke belakang. Arahkan bola ke depan yang ditunggu pemain nomor 16. Tampaknya kali ini akan mencoba di sana dia. Tapi saya kali ini bolanya masih siapa sih? Terus oleh Sundara. Jatuh kali ini. Terima kasih ke depan. Tuntulan dilakukan dengan tangan kanan. Tapi jangan lari. Sementara berdagangkan juga. Sepak kedua kali ini. Sebuah peluang sangat terbuka kali ini. Peluang sangat terbuka. Tapi sebelum atas. Pemain-pemain ini akan dicoba lewat satu pemain. Larang-larang. Ataupun pemain nomor 9 kali ini akan dicoba dia. Lewat tapi juga Udin. Udin ambil acak-acak bola. Sangat berbahaya. Ini Udin. Oh, hampir. Hampir saja. Akan dicoba dia. Saya sebuah pemain, senior Sundara Giant. Sementara bola tadi sudah ke belakang. Masih bermain-main anak-anak dari Kedulanda. Pertanyaan yang akan coba memang di luar. Ini dia yang akan dilakukan bahaya dulu. Wow, halo. Saya bola lapangan ini. Melebar keluar, kembali di sebuah serangan. Bola kanan kita di sebuah Cahya. Cahya di rumah bola Aten. Aten turun ke belakang. Masih bermain-main. Bayang-bayang lewat kaki pemain. Nomor punggung 2 kali. Ah, tapi kali ini juga Abo gagal. Angkat bola ke bawah. Umpan terlalu. Henny Hedder. Gagal. Mundur 1, 2, 3 langkah belakang. Bola juga yang akan sudah kena tumpah ke dalam. Bola kanan kita juga Apen. Apen masih bermain-main. Sebuah pemain senior. Kerja sama dengan saudara Giant. Giant masih berliku-liku dia di sana. Masih menari-nari. Masih berputar-putar. Memar di luar. Dan di sini. Sebuah pelanggaran. Anak-anak dari keselatan, saya lagi sementara berada di buat sekarang kali ini. Akan dilakukan saudara Aceh. Aceh mundur beberapa langkah ke belakang. Akan dilakukan sebuah eksekusi. Hari ini akan mencoba di semua buah umpan bola Aceh. Sangat berbahaya ini dia. Wow, apa yang terjadi di buka ini? Ini dia. Dilihat lewat di saudara Nawawi. Sementara disaksikan sekitar beberapa ribu penonton. Dia akan stasiun utama. Makmuran Arum Negara. Mempromokan piala. Bergilir panggung kasihan bersama. Di dalam kecil jejak kenal saksi kami. Meninggalkan latihan belakang Agus Prasetyo. Masih Agus Prasetyo. Angkat bola. Kini ya. Banyak kali ada Apen. Apen ini mencoba dengan cekuan pemain senior.
masih mencoba dia. Ada sudah asing. Dari belakang panjang masih ada anak-anak dari Sultan Sobo. Dari mana lagi? Arah ke belakang lagi pasti berliku-liku. Tapi saya gagal karena ini.
Karena tiba saja aja terjadi. Kali ini siapa pujuk? Bangun pun ke belakang. Masih bermain-main dia. Angkat bola. Gagal. Luar biasa bu penampilan. Di mana pada komisi wakil para mas juga pun tanda berdiri. Dia melihat tendangan-tendangan yang sangat akurat kali ini. Dan ayo masuk aja dulu, masih ada lowong tuh, masih ada tuh tempat duduk tuh, masih ada anak juga di punggung saya kan juga ada ini. Apa yang terjadi di sekarang sementara kalau semua orang dari saya masih terkena di dalam daerah petak kemari tapi dari dalam ada wajib saudara anda wawih pokoknya semua terjadinya pergulang kedua bawah air tadi. Para bola di halau,
Bisa kecilnya. Bola diarahkan saja ke depan dia. Masih ternyata akan sangat menarik kali ini. Bola Derek melebar keluar. Sangat berbahaya. Jalan satu menit ini. Saya lewat kaki pemain nomor punggung 12 tadi gagalmu dilakukan. Apa yang gagal kali ini? Sebuah serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Putra Sombong. Sementara disaksikan sekitar beberapa ribu penonton bersama Bapak Jandren juga pun duduk bersama masyarakat. Iya, luar biasa badan Ren ini ya. Ya, selamat sore saja kepada Bapak Komandan kita ya. Sementara kita lakukan ini, bola pasti dibuat saya. Kita kembali saja guna mengikuti pesan-pesan berikut.